Teman-teman cewek, apa yang coba saya bagikan ini akan sangat membantu kamu yang coba sedang membangun atau berupaya dekat dengan seorang cowok yang begitu kamu taksir, begitu kamu sukai. Tentunya dengan cara yang baik ya, dengan cara yang benar, dengan cara yang elegan, sehingga kalaupun nanti kalian jadi atau menjadi sepasang kekasih, maka itu akan menjadi kuat karena dengan cara yang baik, cara yang benar, dengan cara yang elegan. Nah, tips biar cowok suka sama kamu. Mau cowok itu pendiam, mau cowok itu high class, mau cowok itu cuek, pasti ada caranya untuk kemudian dia, paling tidak dia menaruh perhatian, paling tidak dia respect. Dan kalau teman-teman cewek lebih giat lagi, itu mampu menyentuh hatinya. Jadi ada 5 tips biar cowok suka sama kamu. Yang pertama, berikan pujian. Siapa sih cowok yang gak suka dipuji? Semua orang senang dipuji. Tentunya bukan karena haus pujian, bukan. Tapi pujian dalam arti lebih kepada apresiasi. Ya, jadi kalau cowok dipuji, diapresiasi karena kinerjanya, karena kedisiplinannya, karena kedewasaannya, itu dia akan senang gitu loh. Dan itu akan menyentuh hatinya. Jadi teman-teman cewek, jangan pelit untuk memberikan pujian. Pujilah dia. Tapi ingat, pujian kamu itu yang realistis. Jangan ditambah-tambahin. Jangan lebay ya. Itu yang pertama, berikan pujian. Dan saya percaya itu akan menyentuh hatinya. Yang kedua, berikanlah perhatian yang tulus, bahkan yang spesial. Ya, jadi coba perhatikanlah dia. Ya, jadi teman-teman cewek, kalau dibilang tulus, kamu jangan kecewa kalau dia lambat balas chatmu. Kalau dibilang tulus, kamu jangan kecewa kalau mungkin dia nggak balas chatmu. Namanya juga kamu lagi usaha, ya kan? Jadi cobalah berikan perhatian yang tulus. Saya percaya kata tulus adalah kata kunci. Karena mau sekeras apapun dia, mau secuek apapun dia, kalau dia udah merasakan ketulusan, itu akan menyentuh hatinya. Itu akan meluluhkan hatinya. Untuk itu, tetaplah memberikan perhatian yang tulus. Dibalas atau tidak chatmu, diangkat atau tidak teleponmu, tetap memberikan perhatian yang tulus. Dan saya percaya cepat atau lambat, itu akan menyentuh hatinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, berikanlah dukungan yang terbaik untuk dirinya. Jadi cowok itu senang didukung. Dia senang didukung untuk cita-citanya, untuk mimpinya, untuk harapannya, untuk ambisinya. Dia senang didukung. Jadi dukungan itu ibaratnya sesuatu yang menguatkan, energi yang baru. Jadi teman-teman cewek, kalau kamu bisa mendukung dia di waktu yang tepat, di saat yang tepat, itu yang akan membuat dia sangat bersyukur, sangat senang, sangat bahagia, karena ada kamu yang selalu mendukungnya. Dan itu akan menyentuh hatinya, sebab dia merasakan satu perhatian yang tulus, satu pujian, bahkan satu dukungan yang benar-benar kamu berikan yang terbaik. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, tips biar cowok suka sama kamu. Maka yang keempat adalah, prioritaskanlah dia. Jadi teman-teman cewek, ketika kamu di chatnya sama dia, jangan pakai alasan sibuklah inilah. Ketika kamu ditelepon, jangan juga pakai alasan ini, itulah, segala macam. Apalagi kamu bolak-balik dengan alasan yang sama. Jadi cobalah prioritaskan dia. Ketika dia ngechat, usahakan secepat mungkin balas. Ketika dia telepon, usahakan secepat mungkin angkat teleponnya. Bahkan mungkin ketika dia ingin mengajakmu dinner, atau dia ingin memperkenalkanmu ke keluarganya, cobalah sempatkan waktumu. Prioritaskan dia. Saya percaya itu akan sangat menyentuh hatinya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, tips biar cowok suka sama kamu. Yang terakhir adalah, tunjukkanlah pengorbananmu yang tulus terhadap dirinya. Tapi ingat teman-teman cewek, berkorbanlah yang baik, jangan yang aneh-aneh. Ya, berkorban waktu boleh, berkorban tenaga boleh, berkorban pemikiran boleh. Bahkan kalau kamu punya finansial yang cukup membantu dia ke keuangan, ya, tapi ingat, jangan juga kamu jadi dimanfaatin, ya. Inisiatif kamu aja.
Kalau memang kamu bisa membantu, ya kamu bantu. Dan ingat sekali lagi, jangan sampai kamu dimanfaatin karena kamu membantu dia, ya. Tetap saja berkorban yang baik. Dan saya percaya pengorbanan yang baik, yang tulus, akan sangat menyentuh hatinya. Dan saya berharap ini membantu teman-teman cewek untuk kemudian berhasillah kedekatan itu. Oke, tetap semangat. God bless you.